Saya bisa ngecat 2 kali, 3 kali guys. Alright. Oke, okay, sentuh layar langsung gacha nih. Oke, okay, gachanya kayak gini guys ya. Alright. Dapatkah yang rare? Victor, serahkan sang naga pada aku. Ini keren guys. Oh, ada efeknya. Hai guys, kembali lagi sama gue Brewin. Di video kali ini gue bermain game ini. Apakah ini guys? Airship Warrior kalau nggak salah. Oke, gue ikutin dulu. Ini ada story langsung. Gue baru download gamenya guys ya dari Play Store. Oke. Kekuatan batu menerbang. Ini perang guys. Oke. Flying Island. The center of the continent. Oke. Many years later, when the border town residents were adapting to life on the ground. Mereka hidup di tanah. Alright, ini latarnya. Di belakang gimana perang-perang gitu juga guys ya. Dante, ada penyihir jahat Dante. Fire was all you could smell, and grief was all you could hear. Alright. Carving all the pain deeply into your heart, you swore to yourself, I will find it at all costs. Ini serius guys gameplaynya guys. Bukan masih gua animasinya guys. That no one can reach. Sangat dramatis guys ya. Oke. Okay. Udah kelar kah? Alright, kita login dulu guys ya. Oke, okay, nama gamenya Airship Knight. Gua deh guys, cermin serius membuat pengenalan diriku begitu sempurna. Oke, okay, geleng-geleng. Oke, okay, dia ngomong ya. Cermin misterius. Sweating. The soul is bad. Look in your right pocket. There will be your ID card. Buset, ini game 2D ternyata guys, masukkan namamu. Oke, kita pilih kustomisasi karakter dulu. Yang mana guys? Oke, jangan cemberut lah ya. Ini aja guys ya. Rambutnya ini mungkin guys warna merah seperti yang biasa gua pilih. Ini wajahnya, oh matanya guys merah lah. Oke, oke. Eh bentar, kalau perempuan gimana guys? Gak bisa diubah nih. Oke, biarinlah. Nama gua biasalah. Oke, okay. Peringkat kapten. Oke, okay, kembalikan ingatan. Ini baru bikin KTP guys ya. Can't you see? You were an airship captain. What the heck? Gua langsung jadi kapten guys. I need to get all my memories back. Oh, hilang ingatan guys ya. Alright, ini story-nya oke juga kayaknya. Gue penasaran sama gameplaynya guys, kita langsung saja ya, kita skip aja. Alright, apakah gameplaynya turn based? Airship Knight. You are eliminated. Ini agak kocak juga guys, tadi katanya great tapi dieliminasi dia guys. Ini game yang serius dibikin kayaknya guys. Ada dubbing di setiap ngomongnya guys. Oke, Carlo Grandmaster Moes, kesatria dengan kemampuan terbaik akan ditunjuk oleh yang mulia sebagai kesatria kapal udara kekaisaran. Guys, gua skip aja guys ya. Oke, confirmation. Prelude Lautan Agung, Airship Knight. The Secrets of Sky Island. Sentuh untuk memulai. Oke, okay, gue kira. I'll kill you.
bakalan kayak kapal-kapalan guys ya. Jadi ini game idle kayaknya guys. Oke, di sini ada cara melakukan penguatan. Tekan di sini langsung tingkatkan status nih. Oke, melee dealer XP-nya dari sana guys ya. Oke, kita tinggal isi misi panduan ini, tinggal kita ikuti aja guys ya. Oke, di sini ada apa di atas? Koleksi, koleksi hero-heronya guys, tapi gua agak ada boss. Oke, peringatan. Alright, don't worry, gua sih kurang stop sama grafiknya guys ya, nggak tahu lah, lagi nggak mood main game yang grafik kayak gini sih guys. Tapi mungkin kalau kalian ada yang lagi pengen main game yang udah kayak gini, silakan langsung saja dulu dari Play Store ya guys ya. Oke, ini cerita lagi nih. Ini fokus di story-nya guys ya. Kayaknya dibikin dengan sangat serius. Nice to meet you. Pacaran kalian ya. I am a knight of the Moware Empire. Buset, sombong kali dia guys. Gua skip aja. Alright, ini lawan boss. Kita naikin lagi sampai level berapakah mentoknya? Pasti lebih dari 1000 nih. Mudah-mudahan gini kayak gini guys ya. Memposisikan kesatria baru. Yang kosong guys. Konfirmasi. Siapa? Oh, kita dapat tukang tembak guys. Oh, bukan itu. Pukulan di luar tangan sendiri. Oh, apa sih ini? Itu mesin guys. Robot ya. Oh, bisa nembak juga dia. Bos, peringatan. Oke. Okay. Lagian auto attack guys. Kita tinggal nontonin ini aja guys. Kayak menarik guys ya. Gue seneng juga gameplaynya. Oke, okay. Menang lah ini awal-awal. Rompak langit. Oke, senang lah tentunya. Cerita lagi. Itu ada mage. Lompat berompok langit break dana. Ini kalian untuk pelajarannya karena mengganggu timku. I'll be mechanic. Dia kena benjol. Oke, gue jadi baca ceritanya ya. Menerima di peluanganmu, ya. Yeah. Nantilah, nantilah. Kita beri bintang 5 guys ya. Gue naikin melee-nya dulu. Gue belum punya tanker ya guys ya. Kayaknya melee semua ini. Mesin, mana mesin? Mana guys? Oh, ini. Tingkat pertama, oke. Kepencet mulu ini nanti guys. Alright, kita mainkan game ini mungkin 10 menit aja guys ya. Jangan gak terlalu panjang ceritanya. Oke, banyak dapet diamond. Apakah kita bisa gacha? Ada gacha nya kah? Tengker. Alright, kapal udara ini. Buang kendali. Naik level. Oke. Okay. Oke, okay, naik. Alright, udah. Apa lagi ya? Gua nyari gacha ini guys. Ada gacha hero kah? I'll kill you. Formasi. Oke. Okay. Oke, okay, masukkan simpan. Ke boss level.
Buset, ada serigala terbang, guys. Buset, ini nggak bisa nge-kill kita ini, guys. Kita nggak perlu ngetap apa-apa, guys, ya. Tinggal nonton aja sebenarnya. Kalau belum siap, ya kabur aja, guys. Oke, home. Pulang ke markas. Gue masih bingung, guys, game ini ya. Tapi kayaknya asik juga untuk di autoplay. Ini naikin mili. Alright, gua naikin dulu. Tidak cukup mana? Hero terbuka pada misi panduan. Oke, aku ada di dua misi tapal udara. Oke, kita lanjut lagi sedikit, guys. Kita lawan serigala terbang ini. Oke, bisa kill ini, guys. Sekarang udah bisa kayaknya. Oke, masih balapan dengan waktu yang tersisa nih. Serigala roh nih. Oke, dikit lagi. Oke, bisa, guys. I'll kill ya. Dan cerita lagi, kalau Grandmaster Moer gua skip dan buka kumpulkan identikan bagian kapal udara. Kita dapat robot kah? Misi pencapaian. Oke, akhirnya langsung gacha, guys. Semoga Setria siap ya. Kita langsung gacha 10+1 3000, guys, ya. Bisa gacha 2 kali 3 kali, guys. Alright. Oke, sentuh layar langsung gacha nih. Oke, gachanya kayak gini, guys, ya. Alright. Dapatkah yang rare? Victor, serahkan sang naga padaku. Ini keren, guys. Oh, ada efeknya. Oh, ini karakter yang tadi kan. Shelly, dengan kapten itu hebat. Ah, ini yang cupu-cupu, guys. Morris. Orang Morris lagi. What the heck? Ini ampas-ampasnya, guys. Ada satu nih. Tang 2 Beatrice. Nah, Beatrice lagi. Jacqui, Carlo. Oke, bintang 3 doang berarti yang keren, guys, ya. Oke, gunakan tiket 1 kali. Sentuh layar. Alright, here it is. Mei doang ini. Buset, gimana itu? Kenapa jadi kapsul? Kita bisa summon 2 kali lagi, guys, yang 10+1 ya. Recruit 11 hero. Alright, here it is. Ada cahaya-cahaya yang mencurigakan. Apakah banyak dapet yang bintang 3 kayak tadi ya? Enggak kah? Oke, ini dia, guys, bintang 3, guys. Oh, samurai sword. Aku tidak butuh mata ini jika aku tidak bisa melihatnya. Wes, cakep ini. Kini, Maxim, Maxim lagi. Oke, Morris, Carlo, yang terakhir, guys. Oh, Benjamin. Bintang 2. Kita dapat 1 bintang 3 lagi. Dan untuk yang terakhir, guys. 11 kali recruit ya. Oke, let's do this. Sentuh layar. Nggak ada tanda-tanda kah? Atau gimana ini, guys? Sama aja kan pembukaannya. Yui, Mei. Alright. Dapat lagi 1, guys.
Bintang 3. Great. Kapten manapun yang tahu apa itu kehormatan hadapi aku. Alright. Gak bisa dapat 2 langsung ya guys ya. Oh, dapat 2 guys, langsung guys. Oke, okay, sama dong kayak yang tadi ya. Selin lagi. Lauren bintang 2. Beatrice lagi. Victor lagi. Lauren lagi. Oke, okay, Ramses. Maxim. Oke, okay, udah semua guys dapat ya. Dan sekarang kita kembali dan coba kita set hero-nya. Bisa set berapa hero guys ya? Yang bagus itu kayaknya Selene. Gimana guys? Gimana cara naruh hero-nya guys di sini guys? Bentar. Ini mah naikin hero-nya guys. Nge-set hero-nya ke tim gimana guys? Oh itu. Ini sama nih. Ini bukan. Putar. Oke, kita masukkan hero-nya guys. Kita tinggal pencet dan kita masukkan ini bintang 3 dan siapa lagi? Ini dia lagi satu guys. Alright. Harus naik level dulu guys baru bisa menambahkan lagi 2 ya. Harus bisa level 8 baru bisa bawa 6. Oke, jadi rame-rame guys ya. Oke. Mungkin itu aja guys dulu video kali ini ya dan thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video. Bye and have a good game.